Ini sore udah booking sampai Global Zilong. Sewa. At Veroian lagi makan. Memang Bapak tahu Global Zilong tuh nyampe gimana? Padahal aku dari sore traksi. Udah booking sampai Global Zilong. Awing, ya Allah, traksi. Sewa. Ya ampun. Kamu harus lewatin dulu streamer namanya Eno. Kamu lewatin streamer namanya Eno. Nah. At Afrian08M12. Abek ada Bo M12 kan? Entar M13 giliran kamu yang Bo. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Reksi sabar ya. Akeong otan datang. Ya, good luck akan ayang. Mantap gitu dong. Komunikasinya dibenerin lagi sok ya. Sabar ya. Oke. Kita sebutan dulu. Untuk match kali ini Papa senyapkan dulu sedikit ya suaranya ya. Karena ini squad lawan squad ya. Jadi kita sambil sharing. Sambil berbagi ilmu saling belum ya kan, respect ya kan, respect. Oh my god, luar biasa. Dan kita sebutkan saya dulu dari tim Lady Go. Untuk roster pertama ada di sana Lady Go. Your team is picking. Hai Stella. Ada roster kedua, ada Kakak Lady Coco B. Roster ketiga, Lady Go May. Ada roster keempat, Lady Go Kakak Firna. Dan roster terakhir ada Lady Go Kakak Maca. Dari tim Ghost ada di sana. Rivalnya Ghost EW. Roster kedua ada di sana. Ghost Phoenix. Ada roster yang ketiga. Ghost Akashi. Kesakitan. Roster keempat ada Ghost Dapi Boy. Roster terakhir dari Ghost ada Bull. Luar biasa, sudah full di sini, sudah memasuki, dan juga di sini para fans dari kedua tim sudah memenuhi arena. Wow, luar biasa sekali. Bang, salamin buat idol kata Aleo. Boleh Aleo, idolnya emang yang mana Aleo? Gak seru katanya kabur. Trengsi, sabar, ganteng, ya Allah. Pi, donatnya nyangkut lah. Kalau udah masuk kabarin ya, aman mantu, tenang, aman. Nanti kalau udah ada, Papa kabarin ya, nak ya. Aman. Di mana kamu, hatiku dududu. Oh, nanti lawan LB, mantan LB. Oh my God, keseki. Sepertinya sudah mulai kesepil. Luar biasa kembali lagi. Wow, menarik sekali kita lihat. Masih dipantau dari draft picknya dari tim Lady Go. Di sini tercium rupanya dari draft picknya ada Fanny-nya. Wow, ada bulir-bulirnya Kakak Maca sepertinya. Dan kalau kita lihat di sini dari tim Ghost lebih ke arah seorang Esme dan Minotaur yang sudah siap untuk menjadi anchor. Dan Wan-Wan pun di sana sepertinya lepas ya. Oh, menarik sekali Fredrin pula. Di spill WS-nya para squad. Beuh, ngeri banget. Dari kedua tim tentu saja dari segi. Oh my God. Dan kita lihat mereka memiliki bendera masing-masing. Dari tim Lady Go ada seorang sana Leslie. Ada Digi. Ada Luigi. Ada Martis dan Fanny. Dan dari tim Ghost ada seorang Novarianti Ixia. Ternyata bukan Wan-Wan tapi Ixia. Ada Fredrin, Esmeralda, dan Minotaur. Dan kalau dari segi poin atau win rate mereka, Lady Go ini masih gede banget ya. 85% untuk presentasi dia punya comebacknya ya. Dan kalau dari tim Ghost ini baru kelihatan lagi. Dan bisa dibilang ini berarti masih 100% untuk win rate-nya ya. Wow, luar biasa sekali. Segi draft pick gue pegang kanan katanya. Kata King, Ri. King sudah memperkirakan bahwa tim Ghost dari draft pick-nya lebih mumpuni katanya. Tapi kita lihat apakah akan benar. Dan back to the game. Back to the. Aduh. Combo. Sudah mulai kembali di sana. Luar biasa. Sampai jam berapa, Pak? Sampai seolengnya, sayang. Tapi kita lihat kembali lagi menunggu.
dipantau lagi di sana, kita lihat kembali lagi. Menunggu terbaca saja, bahkan di sana kita lihat luar biasa. Sudah mulai tersetup dengan baik. Oh my god, menarik. Dan kalau kita lihat di sana momentum yang ada, Dapi masih berusaha untuk datang di sana. Oh my god, Dapi melawan Kakak Firna, Kakak Firna, Kakak Firna masih ada di Spire Farm. Hampir saja connect. Di sana kita lihat Kakak Kokobi yang akan membuat pusing dari kepala seorang EW, tentu saja dari tim Ghost. Sangat-sangat menarik sekali momentum yang ada di cover lagi, luar biasa. Oh my god, sudah mulai kembali lagi. Kita lihat memang by data secara grafik memang lebih mumpuni untuk segi short skill ataupun dari segi CC dan juga komposisi timnya. Ya memang tim dari Ghost ini bisa dibilang sangat komplit ya, sangat pas dan komplit ya. Tapi kita tahu sendiri itu hanya by data, dan kita tidak tahu dari segi gameplay, apalagi di sini ada Louis tentu saja yang siap di sana menggoreng-goreng dan juga dengan teleportnya dan juga rotasi yang sangat cepat. Tapi kembali area top lane sudah diperhatikan saja, bahkan lihat Diki akan membuat pusing dari player-player. Oh, lihat first blood dari seorang Kakak Macha, luar biasa. Steel Cable diamankan bola, bahkan sana kembali dari seorang Akashi tertakedown di area bottom lane. Tapi diincar lagi momentumnya, ada masih ada cover lagi, masih ada cover dengan baik, masih momentum yang ada di cover lagi. Gila saja momentum yang sudah mulai terjadi di bawah. Tapi lihat Dabi Boy, Astra Recall bahkan dilakukan Kai Stella. Lihat saja Phoenix sudah mendatang kembali lagi. Phoenix dengan membawa luka yang dulu pernah ada. Tapi diincar lagi momentum yang ada di cover lagi, luar biasa. Bahkan di sana diamankan, masih berusaha untuk mereset dilakukan. Tapi kita lihat kembali lagi berusaha untuk mereset saja diamankan, bahkan di sana momentum yang bagus masih tercover dengan baik. Tapi lihat momentumnya pun sudah mulai tercek lagi, diamankan saja momentum yang sudah mulai terjalin. Tapi lihat, tapi Akashi masih aman area bottom lane, sudah mulai diperhatikan pula, bahkan by one situation dicar lagi Ashura Aura. Lihat momentumnya ada dari sana Kakak Mei, tapi di sana purple buff-nya dia aras, tapi sayang terlepas. Tapi berusaha untuk kembali, Phoenix berusaha untuk recall dulu karena tidak ada mana sepertinya di sana. Dan kalau kita lihat berusaha untuk bergerak area top lane, Kakak Firna sepertinya harus lebih berhati-hati karena ini, oh, full bar-nya sudah mulai connect, dicar lagi bahkan Star Helix. Sudah mulai datang saja momentum. Oh, sakit banget. Lihat. Darahnya tersisa, tapi lihat saja. Kakak Macha tiba-tiba datang menjadi, oh my god, eksekutor seorang Dabi Boy. Hilang saja bahkan ultimate snap, bahkan hilangkan nyawa di sana. Oh my god, EW pencumbang. Diincar kembali lagi, diamankan pula, bahkan momentum yang sudah mulai terjalin. Tapi lihat God berusaha untuk bangkit di area bottom lane, melepas semua kenangan yang ada, tapi kembali lagi luar biasa, masih diamankan dengan baik. Hilang momentum yang sangat menarik, tapi lihat masih terpantau saja, bahkan 5 berbanding 2 tim Lady masih menguasai untuk si point kill ya. Tapi Mortal Coil, ya ampun, berbahaya sekali. Kita lihat saja seorang Akashi di sana berusaha untuk kembali lagi, tapi sayang di geng 2 orang. Berusaha untuk menunggu lagi momentum, tapi lihat saja berusaha untuk reset lagi dari Phoenix pun masih berusaha untuk mengamankan sedikit pergerakan yang masih terpantau dengan baik. Bahkan kalau kita lihat berusaha untuk diamankan dengan clearance yang sangat baik sekali, menarik. Diincar lagi bahkan area top lane, sudah dipantau lagi bahkan full bar. Kakak Firna seperti akan diincar. Kakak Firna hampir saja kita lihat benar-benar dimatikan kali ini. Kakak Firna tidak boleh maju ke depan. Tapi Turtle, oh, Atari Call from Phoenix benar-benar luar bioskop, di luar Nurul. Hilang seorang di sana Kakak Aistella sepertinya, terpantau area semang-semang. Diincar kembali lagi bahkan seorang di sana Ghost, dan tribunnya golnya luar biasa kembali lagi. Papa masih teringat masa-masa indah sepertinya dulu pernah ada dari Bulls dan kawan-kawannya. Tapi cek lagi, amankan saja kembali lagi EW. Sudah mulai dipantau lagi. Oh iya, nanti Papa bikin poster ya kalau ada info soal turnamen ya. Jadi kalian kalau mau nanya-nanya nanti pokoknya lihat aja VT Papa. Diincar bakal di sana. Rupanya, oh my god, time journey save the day. Diincar kembali lagi, diamankan pula, bahkan momentum yang ada di cover lagi luar biasa, diamankan. Masih ada purple buff. Oh my god, is ready. Diamankan. Nepron Warja hilang. Bahkan di sana hilang saja Kakak Aistella. Tapi dibalaskan Bull pun tumpang. Oh my god, Clefri. Phoenix pun menghilangkan Kakak Kokobi. Ya ampun, terjadi trade kill satu sama lain. Ini bagus sekali. Pertarungan dari kedua tim sangat keras. 8 berbanding 5. Masih momentum yang ada. Tapi lihat, berusaha untuk kiting minions dari seorang di sana, Akashi. Dan ini pergerakan yang bagus, Papa bilang ya. Karena kiting minion ini bisa mempercepat dia punya rotasi. Dan kalau kita lihat, oh nggak ada mana Kakak Macha. Tapi lihat top lane-nya, ya ampun, Dabi Boy tertake down. Oh my god. Tapi lihat, tiba-tiba datang, ya ampun, rotasi tiba-tiba datang sekarang. Masih ada. Oh my god. Lakukan saya kembali ultimate, snipe, snipe, snipe. Bisa untuk bangkit dengan rotation-nya. Tapi tiba-tiba datang di sana, ya ampun, Akashi sudah mulai melepaskan area bottom lane-nya. Kembali lagi Akashi bahkan meroaming sampai ke area top lane. What the play, lihat dari bawah sampai ke atas disangsang semua-semua dilontari oleh seorang Akashi. Tapi dipantau lagi momentum yang sudah mulai terjadi. Tapi lihat, masih momentum EW berusaha untuk membuka mappingnya EW.
Astra recall, dipantau lagi, lihat Dappy Boy, Star Helix miss, hampir saja. Astra recall tapi sudah mulai terbobot, tapi di sana sudah mulai datang pula full bar. Astra recallnya menggores lagi, tapi lihat Zetilika belakang aja. Masih ada di Benford, bahkan di sana, oh my god. Lakukan saja time jadi terlambat dari seorang kakak Koko B. Dijar kembali lagi, walaupun tadi sempat digunakan saja dengan menggunakan, oh my god, Minoan Fury. Dijar kembali lagi, bahkan di sana masih ada Despire Tap. Everyone wants yang mana kemarin seorang di sana, kita lihat saja. Oh my god, Book hilangkan nyawa dari seorang di sana, oh my god. Kakak Aistella sudah mulai tertumbangkan saja kembali lagi. Momentum yang ada di kapan lagi dan luar biasa, bahkan di sana diamankan dengan baik. Oh my god, sudah mulai dipantau dengan sangat menarik. Tapi lihat, kembali lagi limit. Sudah mulai hilang sepertinya limit di sana. Ya ampun, gak ada yang bilang. Pantau lagi, lakukan saja momentum yang ada di kamar lagi dan luar biasa, bahkan diamankan dengan baik. Tapi lihat momentum yang menarik, dan kali ini berusaha untuk reset saja. Oh my god, silakan yang mau lawan tim Limits. Tim Limits match 14 ya. Wow, menarik sekali, berusaha untuk dicek pula. Kakak Firna lihat enjoy banget sendirian di atas sana. Oh my god, Dappy Boy sepertinya lengah. Kehilangan outer turret di area top lane memang sedikit bisa dibalas ya. Berbeda kehilangan outer turret di area mid lane, itu lebih sakit karena jantungnya turret adalah mid lane. Tentu saja diincar kembali lagi. Oh no, turtle-nya benar sekali, kita lihat kehilangan outer turret di area mid lane. Langsung lihat farming mengharas invasi jungle langsung dilakukan oleh tim dari Ghost. Berusaha untuk bangkit kembali, point kill sama rata 19 sama. Bukan, melainkan 9 lawan 9. Dicar kembali diamankan, bahkan momentum yang sangat-sangat luar biasa. Tapi lihat dicar kembali lagi, bahkan anjir diterbang dari sana rata kakak Kokobi. Oh my god, ini satu kesempatan yang bagus karena ketrigger dari Minoan dan juga di sana. Oh my god, time journey-nya dipantau lagi momentumnya ada, bahkan steel cable, ya ampun, hilang kehabisan energi kakak maja, kehabisan bensin, sudah mulai kembali lagi, tapi ternyata bukan bensin, tapi lihat saja kakak. Oh my god, Dappy Boy tertek dan saja oleh seorang di sana, kakak Kokobi recall is real from Phoenix. Dicara lagi bahkan kakak Isela, dicara lagi momentum yang ada, lakukan saja momentum yang sedang lagi, lihat saja bahkan di sana masih ada Astral Meteor. Astral recall digunakan dengan baik, tapi sayang kembali lagi momentum yang sudah mulai berbalik. Tim Ghost sudah mulai panas sepertinya Ghost, tapi sudah mulai kembali lagi area bottom lane. Oh, Akashi lihat saja bahkan di sana mengganggu dari seorang di sana kakak Mei. Dipantau lagi Ashura Aura, momentum yang sudah ada, tapi lihat di cover lagi sudah mulai diamankan kembali lagi. Masih ada Riverside, sudah dipantau lagi momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa bahkan di sana. Diamankan saja bahkan di sana kembali lagi, berusaha untuk mereset. Betul sekali, kali aja yang ketiduran, langsung kalian bisa strobot. Tinggal lagi momentum yang ada, masih menunggu lagi momentum yang terlihat saja. Wow, masih terbaik saja, kembali lagi menunggu momentum yang sudah pasti. Tapi EW masih sabar menanti di sana. Wow. Iya nih, alhamdulillah lagi laku ya Allah. Bayan, alhamdulillah. Wa syukurillah wa ni'matillah wa mawalaya. Oh my god. Oh, inna Allah masyobiri, tapi dicar kembali lagi, bahkan digunakan saya dengan baik. Oh my god, hala, Isanega sudah kembali lagi diamankan pula. Bukan momentum yang ada di cover lagi, bahkan sana dari seorang Ghost Akasia sudah menincar kembali lagi momentum yang luar biasa. Apron Wars-nya masih bisa mentek dari seorang kakak Kokobi. Dami boy hilangkan seorang kakak maja di area top lane. Oh my god, top lane dan bottom lane sudah mulai kehilangan dari konsentrasinya. Tim Lady Go sepertinya sudah mulai kehilangan konsentrasi kali ini. Oh my god, mappingan hilang. Bahkan di sana objektif gaming pun terbang. Lakukan saja momentum yang sudah mulai kembali lagi diamankan di area top lane. Dappy Boy berusaha untuk mengarahkan saja, tapi kali ini bahkan seorang Ghost Akashi berusaha untuk clearance. Dia kiting minion terus menerus. Ini yang membuktikan bahwa Akashi bisa langsung join ke fight ya, karena pemotongan dari kiting minion yang bisa kita bilang dia ambil star potong minion, itu yang akan mungkin bahwa dia bisa cepat-cepat meroaming untuk war di area mid lane tentu saja, ataupun top lane. Tapi di jalan momentumnya ada Minoan Fury, tapi lihat saja hanya mengenai bayang-bayang yang diang semua. Reaper time is real, ultimate time digunakan, masih selamat di sana outer turret di area, bahkan inner turret sudah selamat di area mid lane. Incar lagi, purple buff sudah mulai diamankan saja dengan sempurna, tapi kali ini pun luar biasa diberikan saja kepada seorang di sana Bull. Tapi incar lagi momentum berusaha untuk kembali comeback. Oh, inner turret-nya hilang dari tim Lady Go. Tapi yang kalian patut tahu adalah Lady Go presentasi comeback-nya 85%. Apakah di match kali ini Lady Go bisa menahan sampai ditarik ke arah late game? Kita lihat kembali lagi. Ayang mau ayang katanya, wow, luar biasa. Dipantau lagi momentum yang ada di kapal lagi dan luar biasa, bahkan diamankan dengan baik. Hilang saja momentum yang menarik. Dipantau saja kembali lagi diamankan mulai dengan momentum yang ada di kapal lagi, bahkan sana menjadi Emerald War. Dipantau lagi momentum yang ada, bahkan sana digunakan saja dengan full bar. Bahkan sana double kill dari seorang Dappy Boy. Recall dari seorang sana kakak EW. Masih ada kembali lagi diamankan mulai dengan momentum yang ada di kapal lagi, luar biasa, bahkan sana menjadi tiga berbawah kakak maca. Kumbang bahkan triple kill, looking for Maniac dari seorang di sana, Dappy Boy, oh Maniac, Dappy Boy apakah dia akan ditutup dengan 7, Dappy Boy, 7,
Lihat saja kembali lagi orang lain Rikol. Oh my god, Dabby Boy memperlihatkan, oh my god, cakarnya from Dabby Boy dengan menggunakan seorang Ixia. Jadi mantau saja langsung objektif game ke arah turret. Karena di sana tidak mau ada kata-kata comeback lagi. Lihat saja bahkan tidak ada portal coil. Oh my god, itu tidak ada yang mendorong minionnya. Tapi ya ampun, gagal comeback. Kehilangan konsentrasi di menit-menit OTW mid game. Luar biasa kita lihat. Oh my god, ya ampun, mantan LB udah pada jago sekarang, ngeri. Koher bilek. Be. Ah.